So, hey yo kawan-kawan sekalian, ha, ini adalah Blue Cat punya intro box lah. Apakah device ini? Blue Cat yang mereka send bagi Adrian kali ini adalah Blue Cat Y67 yang boleh juga dipanggil BC12K. Blue Cat Y67 ataupun Blue Cat BC12K Puff lah. So, designnya actually sangat sleek design. Dekat sini dia macam ada gelas tetapi actually adalah plastik lah kalau tak salah saya lah. So, dekat sini atas ni dia adalah keras punya. Dia bukan yang silikon, bukan jenis silikon. Untuk device ini, yang penting sekali lah, sebelum Adrian test flavor dia, Adrian nak bagi korang tahu terus dia punya specification. Device ni dia adalah 550mAh battery, rechargeable dekat bawah sini. Lepas tu ada airflow. Flavor profile dia tulis dekat sini. Solero Lime. Lepas tu ada lambang-lambang yang battery lah, rechargeable lah, type C lah. Tetapi apa yang specialnya dekat lambang sini, dia tulis dia ada itu indicator. So, dia punya indicator ada dekat mana? Dia ada dekat sini. Korang tengok masa Adrian hisap. Dia ada indicator yang sangat kecil dekat sini. Okey, battery indicator dan juga liquid indicator. So flavor yang Adrian tengah layan ni ada dua, iaitu dia punya black currant Yakult dan juga dia punya Solero Lime. So sebelum Adrian buka unbox dia punya intro box, nama saya Adrian Low. Selamat datang ke Asian Vapors Reviews. Hari ini punya topik lah Blue Cat Y67. Untuk Blue Cat punya device ini sekarang dia tengah hot dekat pasaran lah, kalau korang tak tahu lah, tapi dia memang dah tengah hot lah. Dia punya flavor profile untuk Adrian try yang dua jenis saja sementara sangat okey. Bagi Adrian, Malaysia punya orang dia memang akan layan flavor yang macam ni lah. Dia ada manis-manis. Lepas tu disposable, asap dia okey. Korang tengok yang Adrian tengah layan ni, black currant Yakult. Korang tengok dia punya asap. Dia walaupun tak payah adjust airflow, tetapi dia punya airflow dah cun dah. Dia tak terlalu wide. Dia adjust siap-siap bagi korang. So korang tak perlu risau nak adjust airflow. So tanpa menghabiskan masa, jom kita tengok dia punya intro box dalam ada flavor apa. Okay geng, dekat sini Adrian dah rembat 2 biji flavor dah. Dia total actually ada dekat sini 9 jenis flavor. Smart screen indicator 12K puff type C, 550mAh battery, Blue Cat Y67. So mereka ada watermelon ice, lychee ice, white gummy, double mango, solero lime, guava peach, black currant Yakult, Yakult dan juga root beer. So ini adalah kertas dia. Sini dia dah bagi sedikit stiker lah. Sekejap Adrian terbalikkan. Sini dia tulis dia punya logo Blue Cat macam ini, Blue Cat vape, every puff count. 12K puff aku rasanya kalau seminggu memang tahan lah. So dia punya color profile ni, yang ini adalah lychee. Lepas tu mereka ada watermelon ice yang warna putih merah macam ni. Yang ini Yakult. Ini mungkin itu nak try. Double mango macam ni, kita try. So yang ini guava peach. Dia warna pink dengan dia punya hijau macam ni. Guava peach. Merah orange iaitu dia punya white gummy. Putih coklat adalah dia punya root beer float. So, Adrian nak try flavor yang macam ni lah. Ini adalah dia punya intro box lah. Sangat senang saja. Dia punya logo pun cantik. Ada dia punya ini macam origami lah. Ini panggil apa lah. Dia punya design lah. Dia punya logo macam ni. Blue cat. Kucing yang berwarna biru lah. Untuk device ni bagi Adrian kan, dia memang sleek design. Sebab dia punya tangan. Dia sini ada dia punya itu macam bagi korang pegang punya feel tau. Dia punya tangan sih. Dia macam ada curve macam ni. Adrian nak terangkan dia punya black currant Yakult bagi korang dulu. Okay. So black currant ni, first thing, dia punya black currant ni sangat kuat. Lepas tu dia punya Yakult taste, dia memang lemak punya flavor lah, tetapi sejuk punya flavor. So untuk dia punya strength agak okay. Bagi Adrian boleh layan. Dia feels normal saja. Strength tinggi tetapi tak sakit dekat macam ni. Kalau nak compare dengan dia punya Yakult, okay, first dia kena ambil keluar dia punya silikon macam ni. Dengan bawah dia ada stiker macam ni. So, untuk packaging satu persatu tu, Adrian tak tahu sebab dia send intro box bagi Adrian. Tapi tidak apa, Adrian akan try bagi korang tahu. Dia punya black currant Yakult, dia ada black currant punya taste tetapi Yakult yang lemak. Yang ini Yakult saja. Tengok, dia cuma tulis Yakult saja. Kita try tengok. Oh. Yang ini, kalau bagi Adrian pilih untuk dua-dua flavor ni, dua-dua pun okey. Yakult flavor dia cuma raw Yakult saja, lagi lemak. Dia bagi korang lagi lemak, sejuk. Sejuk punya flavor. Tetapi dia lagi lemak daripada dia punya black currant Yakult. Sebab kalau korang tak tahu, black currant untuk freebase e-juice, kalau mango, grape, flavor yang macam ni, dia tak akan bagi korang throat hit. Kalau black currant, dia punya flavor profile tu, dia memang akan cucuk sedikit sebab dia black currant. Adrian pun tak tahu kenapa. Dia memang akan cucuk sedikit kerongkong korang. Tetapi yang ini, after dia campur dengan Yakult, black currant Yakult ni, black currant tu dia dah makan Yakult tu banyak. So dia ada Yakult taste juga tetapi kurang. Yang ini dia pure Yakult. So dua-dua flavor ni bagi Adrian, korang boleh tukar-tukar lah. Kadang-kadang korang nak Yakult yang ada black currant, kadang-kadang korang nak Yakult yang raw saja.
lemak, syok. Manis. Okey, dua-dua flavor ni dia ada dia punya kemanisan yang tersendiri, tak sama. So Yakult-Yakult tu Aizan dah try, sekarang kita try tentang dia punya yang ini Aizan tengah hisap ni. Solero Lime, yang ini yang berwarna hijau dengan warna putih, kuning. Solero Lime ni actually okey dia punya flavor. Walaupun Aizan jarang layan Solero Lime punya kategori, bagi Aizan lah actually honest lah, reviews kita kadang-kadang kena honest. Aizan memang tak suka Solero Lime. Kalau flavor company yang ada Solero Lime, jarang Aizan nak hisap. Betul-betul jarang Aizan nak hisap lah. Untuk ini pun Aizan layan-layan sajalah. Dia bukan tak sedap. Dia memang ada flavor profile tu. Solero Lime yang lemak sedikit, sejuk punya flavor. Banyak orang dia buat Solero Lime kan, dia tak sejuk langsung. Dia walaupun adalah aiskrim, Solero Lime aiskrim yang warna hijau, dalam dia macam ada milk, macam ada putih-putih tu. Yang ini dia seiras, dia sama. Dia memang sama dengan Solero Lime. Lepas tu dia buat dengan cara yang betul. Dia ada sejuk. Lepas tu dia manis. Lagi dia additional, untuk Blue Cat ni, Aizan boleh perasan kan, dia buat flavor kan. Dia walaupun dia lemak, tetapi dia bagi kurang sejuk. Ini dia pandai. Flavor profile dia memang-memang cun. So aku buka terus untuk dua flavor lagi, iaitu Double Mango. Sekarang sangat heng-heng ong-ong huat-huat lah. Banyak orang suka layan Double Mango. Mango saja ada, tetapi kebanyakan sekarang punya dispo, mereka mesti keluarkan Double Mango, iaitu mango yang piau. Mango kuning dia campur dengan mango yang hijau, lebih kurang macam ni. So kita try tengok. Kuning oranye kan? Kuning oranye kan? Jom kita try. Mango piao. Mango piao. Itu pasal lah. Sekarang tengah hot, tengah famous disebabkan Blue Cat. Rupa-rupanya Aizan tak pernah try. Once try, dia punya flavor profile ni kengcau-kengcau. Ho, si Melayu Hong Chau Xiao. Yang ni adalah root beer. Okey, warna koko dan juga warna putih macam ni. Lama. Speechless lah guys. Double mango ni, dia mango piau. Okay? Masam manis. Lemak ada sikit. Memang ada lemak. Aizan hairan. Dia punya flavor ni, dia ada lemak-lemak sedikit. Creamy-creamy sedikit. Walaupun dia sejuk punya flavor. Dia macam ni tau. Dia bagi korang yang suka layan sejuk dan bagi sesiapa yang suka layan creamy, dia jadi tengah kan? So korang macam mana pun boleh accept dia punya flavor profile macam ni. Tak terlalu sejuk. Yang Double Mango ni tak terlalu manis. Dia manis tetapi tak terlalu manis punya feel macam ni. Dia ada masam manis macam ni. Lepas tu yang ini pula. Root beer float ni. Root beer float ni dia ibarat macam kadang-kadang hisap ada aiskrim. Kadang-kadang hisap dia macam tak ada aiskrim. Dia special. Okay? Dia macam sparkling sedikit sebab root beer ni kalau kita compare dengan Sasi, Pepsi, Sprite ataupun Coke, yang untuk root beer dia memang kurangkan gas sedikit. Dia memang kurangkan dia punya sparkle tu. Itu sedikit. Tetapi yang ini sedikit lah, dia tak banyak. At least korang boleh dapat dia punya root beer punya taste dengan sedikit aiskrim punya taste. Sejuk sedikit. Dia actually dia punya profile ni, dia tak terlalu sejuk lah dia punya flavor lah. So kalau bagi average kan, untuk 1 hingga 10 dia punya kesejukan punya level around 7 sahaja. Dia tak terlalu sejuk. At least dia tak sejuk. Root beer. Banyak orang pernah hisap root beer kan? Korang komen dekat bawah. Banyak root beer yang tak boleh accept. Dia tak sejuk. Sejuk tu tak kick. Yang ini okey. Kalau korang, sesiapa yang pernah layan Blue Cat juga, korang boleh komen dekat bawah flavor apa korang suka. Layan. So dekat sini ada 4 flavor lagi. Ini korang try sendirilah. Dia total dia ada 9 jenis flavor lah yang Aizan try. 1, 2, 3, 4, 5 ini. So actually untuk flavor 5 profile ni yang Aizan try ni, betul-betul Aizan suka semua dia punya flavor. Yang ini adalah dia punya guava peach. Ini korang try sendirilah. Aizan tak nak try banyak-banyak. Watermelon ice ada lagi. Ada lagi ni 2. Lychee dengan white gummy. So Aizan pilih flavor profile yang Aizan suka sekali lah. Yang ini pun syok. Ini betul-betul syok lah. Dia punya double mango dengan dia punya Yakult, Aizan sangat suka. Yang ini actually kalau bagi Aizan, slowly boleh accept balik lah. So Solero Lime lah sebab mereka brew dengan cara yang betul. So ingat untuk device ini, dia 550mAh bateri walaupun dia bukan 650, tetapi dia adalah rechargeable. So korang tak payah risau. Tak boleh adjust airflow tetapi okey. Dia punya, bagi Aizan dia punya itu airflow dah sangat okey dah. Lagi-lagi ada Type-C fast charging untuk device
price ni. So korang nak panggil Y67 ataupun BC12K Puff pun boleh juga. Dia ada bagi tahu lah, Blue Cat Y67 caters to Malaysian preference with its fusion of international quality and local flavour lah. Okay, dia pakai international punya quality yang flavour raw profile dekat negara lain, tetapi Malaysia punya taste lah. Sebab Malaysia ni bukan main-main. Sampai luar negara pun, mereka kalau nak masuk Malaysia, mereka kena buat Malaysia punya flavour. Jangan main-main. Sebab kita punya taste bud ni dengan orang lain, macam kita makan spaghetti dekat Malaysia, kita orang buat sendiri punya spaghetti. Okay. So, kadang-kadang kita layan Italian spaghetti yang betul-betul orang Italian buat tu. Sebab Adrian pernah pergi Penang, banyak ada kedai-kedai yang spaghetti yang betul-betul Italian restaurant. Ingatkan orang luar negara ataupun Mak Saleh buat lagi sedap. Sebab mereka punya country punya barang, spaghetti. Tetapi once makan, macam pelik je, lebih baik cari balik orang Malaysia buat punya spaghetti, lagi sedap. Sebab dia ada kita punya taste bud sendiri. Macam ni lah. So dia punya slogan ni, every puff counts with Blue Cat. Memang betul. Double mango. Yakult. Macam mana lah Adrian nak simpan 5 biji dalam beg tiap-tiap hari. Aish, okay. So sampai sini saja Adrian nak bagi tahu sama korang. Harap korang faham tentang dia punya semua spesifikasi yang Adrian bagi korang tahu. Total ada 9 jenis e-juice, 12K puff, 550mAh battery, ada indicator, siap ada type C fast charging bagi korang. Type C lah. Ni. Ini adalah type C lah. Okay. Dekat komen dekat Facebook, YouTube, mana-mana pun, dekat TikTok ke, sekarang punya trending dia mesti ungkit type C. Type M, type I Adrian belum pernah nampak lagi. Tetapi apa-apa pun, tak kira lightning cable ke, type C, type M, type I, is okay. Kita semua adalah warga negara Malaysia. So Adrian pun berharap janji semua orang happy. Kita jumpa di next videos. Arigatok. Kamsahamnida. Hai, Yakult. Double mango. Blue Cat. Y67.